siapa dia? Biro Sableng membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Biro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Biro Sableng disukai banyak orang. Biro Sableng, dasar Sableng. Gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari hati kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Sibakan tirai yang menyelimuti diri, mulai satu keputusan. Tegakkan keadilan seluruh jagat insani. Nama aslinya lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Rana Wolang, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Weni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga. Kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Akar 1-2 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur, ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian. Hei, pemuda Sableng. Mana saja kau 18 tahun. Aku mencarimu. Ada apa kau mencariku? Hah? Pendekar jalu ayam? Aku, pendekar anti kemiskinan dari tanah Jogja, ingin mencarimu, merebut jurus barumu, cangkul membelah bumi. Weleh, pendekar dari Jogja, hah? Anti kemiskinan, waduh, hebat, datang ke tanah Jawa Barat. Tentunya kau bawa misi ya, misi apa itu, hah? Jauh-jauh dan 18 tahun mencariku. Aku mencarimu. Aku sudah bertanya kepada guru dan beberapa pendekar di dunia persilatan. Mereka bilang, kau sekarang tinggal di kaki Gunung Gede, memiliki lahan pertanian luas, dan menjual produk-produkmu hingga ke negeri seberang. Benar itu? Kepo ya? Apa pingin tahu banget? Hah? Cepat katakan. Pendekar. Pendekar dari Jogja. Betul. Betul, Kisanak. Aku 18 tahun sengaja mengucilkan diri dari dunia persilatan dan ada di tanah Jawa Barat ini. Iya. Aku mempelajari ilmu. Ya? Mau tahu ilmuku? Hah? Katakan. Ilmu cangkul membelah bumi. Berarti benar apa yang mereka katakan? Iya. Iya, benar sekali. Benar. Kabar burung itu ternyata
sampai juga di telingaku dan kau datang ke sini dari jauh. Iya. Aku di sini di tanah Jawa. Di tanah Jawa Barat. Bertani. Memperluas lahan. Berbudidaya. Tentang tanaman Korea. Apa yang kau lakukan? Ya tentunya menjual hasilnya. Dan berbudidaya. Kau bisa lakukan semua itu? Ya tentunya. Belajar dulu. Belajar dulu. Dan belajar lagi. Jawa Barat dan Indonesia, negara kita adalah negara yang sangat subur. Orang-orangnya pekerja keras. Dan lahan kita sangat luas sekali. Jangan sombong anak muda. Kita bisa berbudidaya apa saja. Tanaman Eropa, tanaman Cina, tanaman Taiwan, tanaman Rusia, apa aja, Amerika, seluruh dunia. Hidup di tanah Indonesia. Tentunya kita harus belajar. Kenapa? Aku dibesarkan dan dilahirkan di tanah Indonesia yang sangat kaya ini. Dan aku mampu survival hidup di Indonesia tanpa kekurangan makanan, minuman, dan juga penghasilan. Sombong sekali anak muda. Apa saja yang kau jual? Aku tidak sombong, Gigi Sianak. Mana aku sombong? Hah? Aku hanya seorang petani yang hidup survival. Survival di tanah dan di negeriku sendiri. Bertani tanaman Korea. Contohnya satu, kuari gochuk. Kalau di kita, cabe. Tahu? Tidak. Bugong gochuk, tahu? Tidak. Menantangku anak muda. Tunggu dulu. Aku tidak menantangmu. Aku beritahu kau. Tadi katanya kau mau minta kasih tahu kepadaku. Kenapa kau langsung bilang menantangku? Tunggu dulu, aku jelaskan. Ya. Bentar. Uwi. Kalau bahasa Koreanya uwi. Uwi itu adalah timun. 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 Korea namanya uwi, tapi dia berduri kalau kita tidak. Harganya kompetitif, mahal. Mahal. Kalau di kita fluktuatif harganya 3.000, 7.000, tapi kalau kita jual ke masyarakat Korea, apalagi ekspor, itu harganya bisa 12.000, 15.000, bisa 20.000. Itu. Ada lagi. Hobak. Tahu hobak? Kamu menghina pada muda. Aku tanya, hobak tahu tidak? Hobak itu labu, labu, labu. Tahu labu? Tahu. Ah, jangan galak-galak lah. Ya, orang kepo galak. Hobak, hobak itu labu, ada yang bulat, ada yang panjang. Tahu labu? Iya. Sering makan labu ya? Iya, makanya galak. Nantang, jangan galak-galak dulu. Aduh, aku kan jelaskan. Dirimu kan tidak tahu ya. Nah, ada lagi. Doraji. Tahu? Tidak. Kamu pasti tahunya do re mi fa sol la si do. Ini doraji. Diam kok. Doraji itu ginseng supaya badan kuat. Kayak aku nih, kuat nih. Nah, doraji. Ada lagi yang namanya altari. Tahu altari? Awas, ya. Kamu jawat ninja, aku hajar kau. Altari itu lobak kecil. Rasanya nikmat, pedas tapi. Kalau kita makan di musim dingin, itu enak. Dan harganya, ya, masih banyak tanaman seperti cami. Cami tahu cami? Cami tahu tidak? Cepat katakan. Hah? Mantap dari tadi. Pasti makannya ikan asinnya. Ya, ikan asinnya.
ya. Makannya harus sayur-sayuran. Ikan asin boleh saja, boleh. Tapi tambah sayur-sayuran, sayuran Korea. Sambil dijual, sambil dimakan. Itu. Ya. Tambah sombong sekali kok anak. Bukan sombong, itu aku lakukan. Aku makannya ikan. Aku juga budidaya ikan juga. Bukan budidaya, aku trading. Aku ada sampan juga, cari ikan. Ya, ditambah dengan tanaman-tanaman Korea. Ya. Itu kan badan sehat, kuat, kita makan, kita jual, nah makanya. Sekarang ini kan ada program, ya kan? Ada program untuk survival di negara sendiri, jangan kita susah. Paham? Paham tidak? Kenapa ilmu barumu itu bisa mengantarkan kau hingga sebesar ini? Itu karena kerja kerasku. Kerja kerasku selama 18 tahun. Aku survival dan aku bertani di bawah kaki Gunung Pangrango. Ini kebunku. Ya. Ini kebunku. Dan aku selalu semangat. Aku tidak pernah menyerah. Aku tidak pernah mengeluh. Dan aku termotivasi dengan nenek moyang kita bahwa tanah di negara kita, di negeri kita ini adalah tanah yang sangat subur. Ikannya banyak, tanamannya subur-subur. Jadi kita kenapa tidak bisa memanfaatkan apa yang dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ngerti enggak? Diam kok. Hari ini ilmumu cangkul membelah bumi akan segera kumiliki. Jangan dulu. Itu ilmu yang terakhir buatku dan aku akan pegang selamanya, ilmu cangkul membelah bumi, ilmu kedikjayaanku di tanah Indonesia. Di tanah ini aku bisa survival dan bisa sebesar ini. Serahkan ilmumu dan baik-baik aku akan merebutnya dengan paksa. Merebut? Enak saja merebut. Aku mempelajarinya 18 tahun, kau enak-enakan. Tapi, kalau kau baik-baik, akan ku beritahu resepnya. Bagaimana? Setuju? Gemblung seperti ini. Tidak pantas untuk dikatakan secara baik-baik. Dari tadi bicaramu kasar. Pendekar jalu ayam? Diam, Bob! Kau benar-benar ingin menantangku? Akan mati di ladangmu sendiri hari ini. Jangan bermimpi, pendekar jalu ayam. Baik, aku hadapi kau dengan dua jurus. Sampai lepas ikat kepalaku. Pendekar jalu ayam, kau ingin tahu jurus pacul membelah bumiku? Suka jurus barumu itu, anak sablo. Baik. Pacul membelah bumi. Awas. Awas. Awas.
Salah. Itulah jurus pacul membelah bumi. Tidak, aku apa-apakan pingsan sendiri. Tadi katanya mau belajar. Kisalak, ayo bangun. Bangun. Itu namanya jurus pacul membelah bumi. Serahkan ilmu itu. Capek kan? Serahkan ilmu itu. Ya baik, ayo nih. Maju, ayo maju. Kalau tidak biasa begini, makanya harus belajar padaku. Pendekar jalur ayam, cuma namanya saja. Ayo, bangun. Jangan dekat-dekat. Ini. Itu namanya jurus pacul membelah bumi. Sekarang kau tahu? Sehat. Lolos dari bandang muda. Baik. Tunggu pembalasanku. Hah? Mau kemana? Jangan jadi pengecut. Hah? Pendekar jalu ayam? Mau kemana? Woi! Woi, jangan kabur! Itu baru aku kasih tahu jurus pacul membelah bumi sudah terbirit-birit. Woi! Percuma jauh-jauh. Thank you.